Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya KBN GW Johnny. Masih bersama gue dengan Ramdan. Nah, yang biasa aja sih. Jadi jangan lupa buat Johnny jadi di rumah agar selalu sehat dan pasangnya. Nah, kali ini masih ngerusin konten yang kemarin ya, yang chopper biru ini. Kebetulan BTW choppernya belum sold out ya. Jadi sekedar informasi. Yang lain yang kemarin udah gua bikin Tiger segala macam itu udah sold out semua juga, nah, alhamdulillah ya. Jadi udah sold out sekitar 6 unit. Sekitar 6 unit udah sold out. Nah, sekarang tinggal udah habis yang perdisonan lagi masih pada produksi. Nah, di sini gua liatin sedikit-sedikit lah ya sebelum gua ke inti yang mau gua konten hari ini. Nah, kali ini gua bakalan liatin lagi up sedang apa aja yang ada di KBN Kerja. Ada. Nah, di sini ada progress ini cafe racer ya. Ini ada cafe racer, tinggal nungguin painting dan lain sebagainya. Terus ini sebelahnya ada chopper. Terus ini yang mau di ready stocking ya, buat dijual. Ini ada Yamaha Bison, gua mau bikin cafe racer John. Ini bread style ya. Mau bikin, ini sedang proses, sudah pemasangan lampu, pakur depan, tangki sudah, frame sudah dan lain sebagainya, tinggal nungguin aja ya. Nah, di sini ada satu lagi John. Jadi kali ini yang mau ready stock untuk di workshop ya. Di sini ready stock ada Yamaha Bison, cuman nanti gua mau bikin joknya. Di sini tinggal bikin jok dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu kegiatan-kegiatan di workshop kali ini ya. Terus kita langsung aja ke konten yang utama John. Yaitu kita punya stang baru dengan harga yang murmer. Yuk. Nah, tadi udah lihat ya, kesibukan lah ya, aktivitas di workshop. Kalau misalkan ada yang bilang, kok bang workshopnya belatak banget sih ya? Iya John, namanya bengkel ya. Jadi setiap kita rapiin, nanti belatak lagi, nanti juga ini nanti dirapiin lagi gitu. Jadi ini makan lagi ada kegiatan, pengerjaan sesuatu jadi belatak. Nah, kali ini gua bakalan bawain produk baru untuk Johnny di rumah ya, dengan harga yang ekonomis banget gitu. Masih di akal dan lain sebagainya. Intinya masih dalam percokeran juga. Ini di sini baru ready stang, John. Ini stang model-model air hanger ya, yang gua tradisional chopper dan lain sebagainya. Pokoknya stang ini kualitasnya baik dengan harga bukan lumayan ya. Harga terjangkau, John. Jadi di sini gua bakalan jelasin dulu mengenai persetangan ini ya. Ini sekalian nanti gua mau pasang di motor chopper ini. Ini setang dengan lebar bawah ini 20 cm. Ini lebarnya 20 cm, terus ke atasnya ini 25. Kalau ke sininya 23. Nah, jadi kalau misalkan pegangannya mas sesuai nanti bisa dipotong dan lain sebagainya. Ini model-model buat tradisional chopper dan lain sebagainya, ini sangat cocok banget. Ini gua hargain hanya Rp150.000. Rp150.000 aja ya. Jadi buat temen-temen, buat Johnny di rumah itu harus cepat-cepat, soalnya di sini ready stocknya tidak banyak untuk saat ini produksinya ya. Jadi langsung aja WhatsApp ataupun di Instagram segala macam, lo tinggal bisa dapetin ini dengan harga Rp150.000. Ini lumayan tebal John setangnya. Ini lumayan tebal dan lain sebagainya, cocok untuk motor-motor custom dan lain sebagainya. Nah, kali ini gua bakalan ganti yang ini ya John ya, biar ini kan kemarin gue bilang ya, jadi ada sedikit karat segala macam, ini udah karat juga. Nah, kali ini gue bakalan ganti si stangnya, jadi biar lebih cuy. Ikutin terus prosesnya. Nah, ini harus dicabut dulu John, lumayan ya, nyabut ininya nih. Nah, jadi gue tau ini biar lebih klimis motornya ya kan. Kita ganti stangnya. Jangan lupa order John. Kita nggak ready banyak loh. Nanti takut kehabisan. Benar nggak? Nah, kita cabut dulu John. Ini masuk dulu ya. Tapi kalau lebih enak itu sebenarnya harus nyabut dulu si ininya dulu John. Sudah melanggar ya.
ini. Jadi kita harus jadi kalau bukan setang tuh ini apa daun-daunnya dulu dicabut baru setangnya biar ada tahanan buat tahan si holder. Enggak dia. Ini dong, tangnya baru, jadi masih dalam plastik ya. Kita nanti dulu dong. Jadi pokoknya ini layak banget buat video di rumah itu pakai stang ini dan harus jadi biar belah jadi biar terkait belah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, bang ini kalau pakai segitiga biasa bisa nggak? Nggak pakai biasa bisa? Ini sama apa namanya itu? Masuk banget kalau pakai segitiga piston atau tiger dan lain-lain. Yuk, pokoknya jangan sampai kehabisan ya. Oke, jom. Pokoknya nih, stoknya masih banyak ya. Pastinya nggak banyak. Ayo, sebelum kebun-kebunan dan sebagainya. Pokoknya, kenapa sudah masih ada ya. Ini kenapa sirik mainan. Jom, ini buat tradisional yang lebih kenapa. Kok sangat, gue sangat gurih. Dan enak. Nah jadi buat Joni video gue kali ini segitu dulu aja mengenai persetangan copot lah ya. Ini nama setangnya itu kayak hanger gitu ya. Ini gue jual murah dengan harga Rp150.000 untuk saat ini ya, Rp150.000 aja sebelum kehabisan. Ayo makanya langsung di order. Nah mungkin dari gue segitu aja John. Nah dari Rangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.